motor Mio 125, Mio M3, Mio X-Ride. Bila mana di situ dilihat dari pengapiannya bagus misalnya. Terus bahan bakar ada. Dari injeksi juga bagus. Di engkol, di starter juga nggak mau hidup. Terus apanya kira-kira? Nah ini aku menemukan penyakit yang begini setelah aku telusuri. Ternyata itu dari bagian spool ya. Ini spool. Ini dibuka kipasnya. Nah, nanti setelah dibuka kipasnya, dibuka magnetnya. Itu di spool sama magnet. Itu di antara spool sama magnet ya. Itu banyak tanahnya guys. Ini. Jadi banyak tanah itu. Nah di situ akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan pengapian itu tidak normal atau tidak lancar karena di situ terhalang dengan tanah yang sudah padat.